Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara dan saudari yang dirahmati Allah sekalian. Selamat malam dan salam sejahtera kepada semua. Semoga sihat selalu. Saya live di dua platform, saudara. Satu lagi di page Muhammad Syafiq Abdul Alim, dan juga di TikTok saya, Syafiq.Alim. Waalaikumsalam, Abang Anwar Rizal, Zafani Zakaria, Khalid, Saiful Syahidan, Jeffrey Makpiah, Muhammad Rizwan, Muhammad Ashan, Sapi Kerbau, Wahab, Amal Libok, Syah Rima, daripada Ohio. Saya telah dibebaskan dan dilepaskan. Saiful Said, Andy Utara, Amir Ashraf, Mak Arif, Zek Zaini, Ismail Yahya, Mohsin, Saiful Syahidam, Normawati, Mak Yusuf, Muhammad Fairuz, Syam Dek Narong, Umar Ismail, Tok Janggut, Muhammad Tarmizi, Muhammad Fa, Halil, Iman. Waalaikumsalam, alhamdulillah sihat. Fikri Isyar, Ibn Analas, Tok Ijul, CEO Hantu Malaysia, ya sihat. Wan Rizal, Faizal Ahmad, sihat tapi penat sikit lah. Berarti Jumaat, sebab lah ni dia sidang pagi main malam. Abang Abdul Ghani, Putra Haziq, Kapal Hijau, Sapi Kerbau daripada Sabah, Malik Izzin, waalaikumsalam semua yang memberi salam kepada saya. Teruskan perkongsian saudara. Ya sahabat kita, Nere Buddha, Abang Main Wadah, Nere Main Abang Ancak, MK Stingray. Teruskan perkongsian apa konten. Konten ni apa tengok ya, yang apa pro kerajaan tu pemute tu moderator ah. Mari buat smart alarm ni. Nanti saya bagi balik hamba punya apa nama hamba punya kuasa hamba untuk block. Okey KWSP bergaung ai. Mana boleh bergaung? Ya nak buat lecen tu. Okey di Facebook saudara teruskan perkongsian Allah sebutlah dah, dia tak boleh sebut sebab saya live dua orang ni Di page saya, Arau hadir terbaik MK Stingray Teruskan kongsi Memang tak share, saya ingatkan ada gangguan. Memang tak share, menang share padu sikit. Orang rancak kita mau sembang. Tidak tahu orang rancak dah lah, kena faham ni. Awak cuti lama sangat, tu lah biasa lah kan. Pada buat kacau boleh kat saya punya account saya. Pada buat rancak, pada buat kacau, pada main duk report sana, report sini. Tasik Gelugor ada terbaik orang Tasik Gelugor Di page minta tolong share-share kan Di TikTok teruskan perkongsian tak ada anjau tak ada anjau. Di TikTok ada kan? Ada. Tapi hak duk biasa di FB tu turiskanlah di FB kan. Sebut lagi sekali. FB boleh FB kan. Teruskanlah di sana. Kan kongsikanlah di sana supaya naik orang kata apa saving saya duk ada di FB. Di sini tahu apa sangat. Di FB dan di YT. Okey, saudara semua, waalaikumsalam kepada sesiapa sahaja yang memberikan salam kepada saya. Apa khabar semua, sihat ke? Awal lagi ni, baru pukul 9.40 pagi malam ni saya merancang untuk tidur awal sebab esok pagi kena bangun awal. Menteri Kewangan is watching dia duduk ada di Turki. Okey, saudara semua, dah bebas. Ya, dah bebas. Dah bebas pun tapi mungkin lah kan akan kena lagi tu cukup besar lah sebab Sekejap kita cerita. Okey, saudara. Sekarang 8.40 waktu Ohio. Weh, tapi ramai kau. Geng-geng menteri-menteri depa duk tengok live saya. Depa kenal saya yang main-main. Kan kita pun nak risau tak apa apa tengok kita sedap balon dia kan. Betul dia terasa hati, terasa lah. Alhamdulillah sihat-sihat. Alhamdulillah terima kasih okey lah tu Okey tuan, waalaikumsalam dan sesiapa yang memberi salam. Mukadimahnya untuk hari ini adalah
saya nak maklum sikit lah kepada saudara semua yang mengikuti live saya. Sebab itu saya janji kat hangpa, kata saya nak bawa hangpa. Ya, Abang Jebat dah haka. Terima kasih. Abang Jebat dah haka pun baru dibebaskan. Baguslah di Facebook. Eh, rezeki saya amat murah kalau Abang Jebat dah haka telah dibebaskan. Abang Jebat bila nak main ni? Apa, pejabat di Parlimen? Nah, waalaikumsalam. Okey, tuan. Jadi saya janji kepada saudara semua kan, sidang pertama, hari pertama di Parlimen saya nak buat live. Tapi nak buat macam mana, mereka blog kan, tak ada lah nak buat live kat saudara semua, nak tunjuk macam mana mereka punya perasmian dan sebagainya kan. Jadi tuan-tuan tengok live TV je lah kan. Geng-geng di TikTok pun semua kan, minta maaf lah banyak-banyak. And, jadi tak apa, esok kita akan round kan. Esok saya akan pergi pagi awal sikit kan, kita buat live, saya tunjuk kat saudara situasi di kawasan Parlimen dan sebagainya. Tapi saya akan check dulu sama ada boleh ataupun tak boleh buat live dan sebagainya. Sekejap tiba-tiba sekejap kena tindakan pula, lagi leceh kan. Jadi saya tanya mereka dulu, kalau boleh esok saya akan buka, tunjuk kepada saudara semua kawasan dan sebagainya untuk merasai suasana lah, orang kata ambil suasana. Ya, Datuk Rodi pun ada di sini. Ya, waalaikumsalam dan sesiapa yang memberi salam. Dan akaun saya kena buka ni. Saya baru ni jumpa dengan YBC. YBC, saya lagi lupa nama, kena dia tengok live apa yang saya. Ustaz Termizi, ya, awak ingat? Dan Ustaz Termizi, jumpa dia baru ni. Baru apa nama dia bagi tahu kat saya, kata dia duk tengok live saya lah kan. Dia kata dia nak menyantuni anak muda. And dalam live kita, insyaAllah ni akaun saya dah buka. Di TikTok ni, dan saya rasa esok esok saya akan bagi tahu dia lah. Esok dia ada ucapan tuan. Esok dia berucap di Parlimen besok, membakat-bakat lah, pergi tengok lah. And dia bagi tahu, kata dia nak cerita pasal pertanian moden, lepas tu pertanian dan juga pasal anak muda. Dia memfokuskan tentang pertanian lah, pertanian dan luar bandar. Nanti kita boleh lah, hampa ada soalan-soalan apa, hampa bantu saya, hampa WhatsApp saya lah kan. Ya, penerangan KZ lah, pembahasan pengerusi PN padu. Tahu tak apa, saya pun ada sikit nak komen bab tu, penjelasan. Mereka kata Tan Sri berucap time Anwar Ibrahim tak ada kan, so dia berani lah. Sebenarnya tuan-tuan, Perdana Menteri dan juga semua menteri-menteri dan semua ahli parlimen, mereka dah tahu dah siapa yang nak bucak, siapa yang tak bucak. So memang mereka tahu dah bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin akan bucak pada second day. And dan mereka juga pada hari ketua pembangkang bucak juga, Anwar Ibrahim lari keluar dewan. Dan jemaah menteri daripada kerajaan pun memang langsung tak hadir. Jadi tuan-tuan boleh tengoklah video dekat apa BTT kan. Saya dah tunjuk dah semua dan tuan-tuan boleh tengok sendiri. Dan tak ada istilah kata Tan Sri tak berani dan sebagainya, tu adalah bohong sajalah. Mereka dah tahu Tan Sri akan bucap dan seorang pun tidak berada dalam dewan, mereka lari. Bila mereka lari, mereka bagi alasan macam-macam. Mereka goyang tuan-tuan. Datuk Seri Hamzah berucap, mereka lari. Tok Wan berucap, mereka lari. Tan Sri berucap, mereka lari. YB Awang berucap, mereka lari. YB Awang pagi tu dia dah hentam apa nama Menteri Kesihatan. Apa petang tu Menteri Kesihatan tahu, kata dia punya time berucap. Waktu petang Menteri Kesihatan tak ada, lari keluar. Takut kan, tahu tak apa kan, goyang apa, mereka boleh lari. Tuan-tuan boleh tengok lah semua. Semua orang boleh tengok lah sendiri kan, gelagat mereka. Ya, Zahid pun lari. Dan saya pelik Isyamuddin ni, saya langsung nampak hilang terus dia. Dia pergi mana tak tahu Isyamuddin. Jadi itulah tuan-tuan kalau kita tengok tadi, kita punya pengerusi kita, Perikatan Nasional, Tan Sri Muhyiddin Yassin berucap dengan begitu hebatnya, yang mana begitu dahsyatnya, semua orang boleh tengok kan. Sampai lari habis semua, seorang tak ada dalam dewan kan. Masa Tan Sri berucap, seorang tak berani dalam dewan, takut kena tembak kan. Dia kesian kat dia bawah kan.
Itulah tuan-tuan, eh, bila orang tak reti mentadbir negara ni, kerajaan yang gagal ni, eh, jadi itulah. Jadi mereka cuba lari-lari lah, eh, mereka tak boleh nak berhadapan dengan MP-MP kita, so mereka lari lah. Naik lah dia sangkut, eh. Okey tuan-tuan, saya nak update sikit lah pada saudara semua. Dua hari bersidang, and mengikut pada pengamatan saya, and jadi disebabkan bos saya ni dia excited sikit tuan-tuan, dia tak pergi mana-mana, and dia nak duduk dekat dalam dewan 24 jam untuk one ni, and jadi saya pun kena duduk sekali, ya kan. Sekali kalau lari dia beralih belakang tengok, tak ada sekali leceh pula kan. So mereka ni pun apa geng-geng ni pun kan, dia tanya apa duduk dalam tu lama sangat ni kan, semua topik yang dengar kan, kita kata dengar puluh petang pun tak nampak depan duduk dalam siapa, jadi dia beralih belakang tak ada lagi punca baru kan. Jadi apa nama update dia tuan-tuan, dua hari dalam Dewan Parlimen tuan-tuan, dan saya rasa saudara pun ada tengok sendiri kan situasinya, dan ahli parlimen kerajaan tidak ada dalam Dewan. Inilah kali pertamanya berlaku, kalau tuan-tuan tengok ahli parlimen kerajaan yang cakap lebih kan, dulu macam-macam cakap kan, saya rasa boleh bilang kan, tidak ada langsung dalam dewan tuan-tuan, dan sekiranya ahli parlimen yang berjawatan menteri ataupun timbalan menteri kan, mungkinlah kan rakyat boleh terima, sebab dia mungkin ada alasan yang tersendiri, sama ada kan dia nak pi rasmi hospital without pengetahuan menteri besar ke, kan dia nak pi rasmi hospital senyap-senyap ke, kan pi rasmi hospital dalam kelambu ke, yang tu rakyat tahulah kan, kan ataupun dia mungkin ada high di kementerian ke, kan ada high di agensi di bawah kementerian dan sebagainya, so yang tu rakyat boleh terima lah tuan-tuan, eh, kan walaupun orang pendang tak boleh nak terima lah keadaan tu, sebab bila kita masuk rumah orang ni, automatik lah kita kena and kena bagitahu kat tuan rumah ni, tiba-tiba tuan rumah balik rumah tengok duk di dapur masak dah kan, memang biadab betul lah kan. Jadi mereka saja nak cari pasal dengan negeri Kedah, sebab orang Kedah ni tolak mereka habis lah, so mereka tak puas hati ya, bila tak puas hati, dan satu lagi nak claim kredit, eh, nak claim kredit, sebab nak abang kata hospital pendang tu dia yang rasmi, rakyat pendang ni bukan bodoh tuan, dia bukan tengok siapa rasmi, dia tengok siapa yang bawa hospital mai di pendang. And siapa yang bawa and balai polis mai di pendang, siapa yang buat balai bomba, siapa yang bangunkan pendang, dia bukan tengok orang siapa hapikat riben. And siapa hapikat riben kan, dia pergi senyap-senyap, dia takut sekali MB tau and ahli parlimen tau, dia pergi senyap-senyap, dia hapikat riben. And punyalah cempera apa punya menteri kan tuan-tuan, eh. Jadi lawak lah, saya orang pendang tuan, saya lahir di pendang. Dan saya lahir di pendang, di belakang balai polis lama pendang. Tu rumah tok saya lah. Dan jadi mak saya dulu sekolah menengah pendang. Sekali lah dengan YB awang SM tu, mak saya pun gelak ke apa. Dia kata menteri takat main petua riband, baik tak payah. Tapi tak apa tuan, kita kembali kepada dan kita kembali kepada topik kita tuan, eh. And jadi kalau kata ahli parlimen yang menjawat jawatan sebagai menteri dan timbalan menteri, rakyat mungkin boleh consider mereka ada and mereka ada urusan melibatkan kementerian. Jadi untuk maklumat rakyat Malaysia lah, kerajaan hari ini ahli parlimen dia ada 148 orang. Menteri dan timbalan menteri ada 55 orang. Dan selebihnya 99 orang lagi adalah bukan menteri dan ahli parlimen biasa. Namun tuan-tuan, apa yang sedihnya bila satu parti yang melaungkan reformasi, yang mengkritik orang tidak ada dalam parlimen dan sebagainya, bila mereka menjadi kerajaan and average and lepas daripada pukul 11 and dalam jam 12 pada waktu itu selepas daripada rehat, dan ahli parlimen kerajaan yang ada dalam dewan tak sampai 15 orang pun. Dan jadi rakyat tertanya-tanya, daripada 99 tinggal 15 orang, hak selebih tu pergi mana? Dan adakah mereka ni pergi Turki bersama-sama dengan Anwar Ibrahim? Dan ataupun tak tahu nak kata lah kan, dekat mana mereka pergi main damaji ke? Dan
depa pergi main chess ke ataupun dia ulang alik daripada tempat parlimen dia. Kan kita tak pastilah kan. Tapi itulah hakikat yang berlakunya. Apabila sesi perbahasan diadakan, saudara-saudara semua, mereka tidak langsung mendengar kepada perbahasan-perbahasan yang dibawa oleh ahli parlimen. Saudara kena tahu satu benda, ahli parlimen ni adalah wakil rakyat. Dan apa makna wakil rakyat ni? Wakil kepada rakyat. Dan wakil kepada rakyat ni adalah dia membawa suara rakyat setempat di apa nama kawasan yang dia bertanding. Maka bila dia berbahas, dan dalam perbahasan kita diraja, dia akan bawa dan suara-suara yang dia bawa daripada tempat dia bertanding. Kalau ahli parlimen kerajaan hari ini semua hilang, siapa nak dengar suara rakyat? Jangan kita anggap apabila ahli parlimen berucap kat dalam Dewan Rakyat tu, dia mewakili diri dia sendiri. No. Setiap ahli parlimen sebelum dia buat nota perbahasan, dia akan dapatkan input-input daripada dan tempat yang dia bertanding. Masyarakat di setempat, dia akan dapatkan input. Maka daripada dan laporan daripada masyarakat setempat, dan maka dia akan bawa suara itu dalam parlimen. Jadi kalau dia berbahas di depan dia kerusi, adakah kerusi itu akan bagi nota kat menteri? Adakah kerusi itu dan akan saya pun tak tahu nak cakap lah tuan-tuan, nampak kerusi biru di depan tu, adakah kerusi itu dan yang akan dan mendengar suara rakyat dan sebagainya. Dan jadi itu adalah satu perkara yang rakyat di Malaysia tengok ahli parlimen kerajaan hari ini sangat biadab dan hingga tidak menghormati Dewan Yang Mulia hanya kerana mereka mempunyai 148, 2/3 dan menjadi kerajaan hari ini. Dan mungkin Anwar Ibrahim dia boleh bagilah alasan, kata dia pergi melawat negara Turki dan sebagainya. Dan jadi apa yang dilaporkan di dalam akhbar Turki, dan wakil daripada Malaysia yang ada yang berada dekat negara mereka adalah Perdana Menteri dan kita punya apa nama Bangunan kita, dan lepas tu Menteri Luar dan juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak. Dan jadi hanya ada 3 orang ni saja dan yang berada dekat Turki sekarang ni. Dan so kita nak tanya juga, ahli parlimen Bandar Tun Razak ni kat mana? Dan ahli parlimen Bandar Tun Razak pun kita tak nampak duk ada kat dalam dewan. Jadi kita nak bagi tahu kat dia lah. Lazimnya Perdana Menteri-Perdana Menteri yang sebelum ni, orang rumah mereka ataupun isteri mereka tidak bertanding. So bila isteri mereka tidak bertanding, dia jadilah First Lady of Malaysia. Dan jadi dekat mana menteri ada, dekat situlah dia ada. Dan untuk menyantuni dan isteri-isteri Perdana Menteri ataupun Presiden dan di luar negara. Dan namun kat Malaysia ni agak pelik sikit, yang mana belum ada lagi kat mana-mana negara di dunia ni yang suami isteri bertanding. Jadi kat Malaysia ni pelik sikit. Dan Wan Azizah adalah ahli parlimen Bandar Tun Razak. Jadi apabila dia menjadi ahli parlimen, di dalam perlembagaan dan perkara 52 klausa pertama mewajibkan dia untuk berada dekat dalam Dewan Rakyat. Dia tak perlu ada dekat sebelah Perdana Menteri. Dan sebab perlembagaan adalah undang-undang yang tertinggi dalam negara kita yang menyebut bahawa setiap ahli parlimen dan yang telah mengangkat sumpah, dia kena ada dekat dalam parlimen, dan sekiranya dia tidak berada dalam parlimen dalam tempoh masa 6 bulan tanpa dia memaklumkan kepada setiausaha Dewan Rakyat, maka kerusinya boleh dikosongkan dan kena ada apa nama pilihan raya semula dekat tempat itu. Dan jadi sekarang ni dia termaktub di bawah perlembagaan di bawah perkara 52 kalau tak silap saya, saudara boleh pergi check tengok. Dan juga dalam Parliamentary Standing Order, bawah Standing Order 91 yang mewajibkan mana-mana ahli parlimen yang tidak mahu menghadiri majlis mesyuarat, dia haruslah memaklumkan kepada setiausaha Dewan Rakyat atas ketidakhadiran dia tu. Jadi walaupun dia bini kepada Perdana Menteri, tetapi dia tertakluk di bawah perlembagaan. Dan perlembagaan tidak mengenal sama ada bini Perdana Menteri, First Lady of Malaysia
ataupun siapa-siapa. And sebab dalam perkara 4 Perlembagaan Persekutuan menyebut bahawa and apa nama ni, perlembagaan adalah undang-undang yang tertinggi dalam negara kita, di mana mana-mana undang-undang yang diluluskan selepas daripada hari merdeka yang tidak selaras dengan perlembagaan adalah tidak sah setakat ketidakkeselarasan itu. And maka perlembagaan adalah undang-undang yang tertinggi dalam negara kita. And jadi dia kena ikut kepada perlembagaan. Dan esok kita tuntutlah, rakyat menuntut besok. And saya nak beritahu lah kat Wan Azizah ni, esok kot dia kotlah dia melihat live ni. Esok rakyat akan and melihat sendiri adakah bini kepada Perdana Menteri yang merupakan ahli parlimen Bandar Tun Razak akan berada dekat dalam dewan sampai petang ataupun tak, ataupun duduk ke rumah duk masak nasi ke, duk kemas bilik ke, basuh kain baju ke, tak tahu. Tapi kalau tahu ada tanggungjawab di rumah, nak basuh baju, nak sidai baju, nak masak bagi anak makan, nak jaga apa cucu dan sebagainya, siapa suruh ham tanding? Han tak payah tanding lah, jagalah cucu. Han duduk di rumah jaga cucu. Han main dengan cucu. Ini bertanding dekat Bandar Tun Razak, orang Bandar Tun Razak susah, suara. Han suara orang Bandar Tun Razak tidak dibawa, dia duduk sibuk, duduk jaga dia punya anak cucu dia kat rumah. Han, jadi esok rakyat akan tengok sama ada Han Wan Azizah ada di dalam dewan ataupun tak. Kita akan perhati sampai pukul 5, sampai pukul 8 malam. Sekiranya rakyat biasa tuan-tuan yang tidak masuk kerja, dia kena bagi emergency leave ataupun sijil cuti sakit yang disahkan oleh klinik berdaftar and ataupun klinik kesihatan kerajaan yang disahkan oleh doktor. Sekiranya rakyat biasa and tak masuk kerja lebih daripada 2 hari tanpa bagi emergency leave, majikan boleh memberhentikan dia. Sebab dikira sebagai tuang kerja, boleh memberhentikan, boleh memotong dia punya allowance dia ataupun apa nama pendapatan dia dan sebagainya. And namun ahli parlimen madani yang dikatakan kerajaan madani oleh Hulu Langat, Hulu Langat cakap madani ni bermaksud amanah and bersih, rahmah. Dia pun tak ada dalam dewan. Dia sat ada, sat tak ada. Apa yang amanah ya? Anda diberi amanah sebagai ahli parlimen untuk mematuhi perkara 52 Perlembagaan Persekutuan dan juga parlimen apa nama ni, standing order di bawah 91 untuk memastikan anda duduk kat dalam dewan sampai habis waktu. Lepas tu anda duk cakap apa ni, apa Langat duk cakap tentang bersih, rahmah, amanah, pi mampui lah. Rakyat tengok hang sendiri pun kan, apa kelang kabut. Kan jadi duk sebut tentang madani dan sebagainya kan, tapi buat dewan rakyat ni macam kedai kopi. Kan waktu rasa bila nak masuk, masuk. Bila rasa waktu tak mau masuk, tak payah masuk. And bila rasa waktu nak lena kat dalam dewan, lena. Waktu nak sembang dengan member-member, sembang. One waktu and rasa patut keluar pergi talen, pergi shopping dan sebagainya, ikut suka. And jadi ni bukan madani, ni adalah malapetaka kepada rakyat. Ikut suka mereka saja ahli parlimen kerajaan ni, and yang mana bila mereka rasa selesa mereka datang, bila mereka rasa tak selesa, mereka tak datang. Sebab mereka diajak oleh and ketua-ketua mereka. Kalau kita tengok, Mat Sabu tidak ada dalam Dewan Rakyat. Apa nama ni, Zahid Hamidi tidak ada dalam Dewan Rakyat dan sebagainya. Sepatutnya mereka mencontohi orang yang lebih muda. And seperti dalam parti muda tu, and dia duduklah kat situ walaupun member dia tak ada. Dia tengok kiri tak ada orang, and tengok kanan tak ada orang. Dia pun buka live. Syed Saddiq eh? Dia buka live dia lah kan. Tak tahulah, saya duk cari dia live tak mana, tak jumpa. Tidak, saya nak screenshot kan. Dia letak 3 biji telefon kat depan dia. Dia pun menyantuni kawan-kawan dalam social media dia. Sebab apa? Dia tengok kiri tak ada orang, tengok kanan tak ada orang. So dia dah sembangkan siapa? Sembangkan telefon lah. Jadi mereka ni kesian lah kat Syed Saddiq tu kan. Dia dalam muka manja kan. Bertinggal dia sorang-sorang kat situ. Okey, tuan-tuan, dan mengikut kepada yang ni juga, dan rakyat kena tahu bahawa ke dalam Dewan Rakyat, rakyat membayar allowance kepada mereka. Ini saya dedahkan kepada rakyat di Malaysia bahawa setiap waktu, setiap jam, setiap minit, setiap saat
Ahli parlimen duduk dalam Dewan Rakyat, rakyat semua bayar, anda semua ni. And di TikTok ada 1.1K mata yang memandang, di FB ada 1K mata yang memandang. Mengikut kepada kertas statute 235 tahun 1983, Akta Ahli Parlimen dan Saraan 1980, Akta 237, setiap ahli parlimen yang hadir ke Dewan Rakyat, satu hari mereka dibayar allowance RM400. Dan kalau 30 hari bermakna mereka menerima RM12,000 sebulan. Bagaimana nak memastikan bahawa mereka dibayar mengikut kepada hari dan waktu mereka datang? Sebab tuan-tuan, kalau rakyat bekerja di syarikat swasta, dia masuk lewat 2 jam gaji dia kena cut. Saya pernah kerja di Menara Olimpia. And lewat sejam, and dia ambil pendapatan harian kita berapa, dia bahagi dengan jam, dia buang yang kita tak mahir tu. And saya pernah kerja di Menara Olimpia, saya pernah kerja di apa nama ni kedai-kedai dan sebagainya. And saya pernah buat part time di PWTC and hotel. Saya pernah macam-macam lah kerja yang saya pernah buat yang dikira berdasarkan jam. And kalau tak datang ikut kepada jam, maka gaji kena potong. Tapi berbeza dengan pada zaman Kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional hari ini, walaupun mereka tak datang, mereka tidak ada rasa sebersalah. Rakyat yang menanggung derita disebabkan kenaikan harga barang, yang menanggung derita disebabkan peningkatan kos sara hidup, tetapi mereka tidak datang untuk membincangkan soal KWSP yang rakyat tuntut. Mereka tak datang untuk membincangkan soal moratorium sebagaimana yang Tan Sri Muhyiddin Yassin sebut tadi. Dan mereka tak datang untuk membincangkan soal bagaimana nak menurunkan kos sara hidup rakyat dan sebagainya. Dan tetapi mereka pi tak mana pun kita tak tahu, mereka menikmati tiap-tiap bulan RM12,000. Okey, saudara semua. Tu mukadimah tuan, panjang mukadimah saya. Rafiqi dah botak. Rafiqi tu apa tengok dalam kat dalam skrin TV, cuma boleh tengok depan-depan. Tapi saya tak boleh ceritalah kat sini. Saya dia kata body shaming, mampus aku. Kan? Tadi kami duduk sembang pasal rambut dia tadi. Tapi tak apa, itu adalah perkara yang lain. Mukadimah panjang panjang. Okey tuan-tuan, ni berkaitan dengan TikTok lah tuan-tuan. Saya nak cerita sikit regulasi baru, tuan-tuan pun boleh pergi baca. Tapi kalau tuan-tuan baca dalam tuan-tuan takkan jumpa. Jadi tuan-tuan boleh tengok dekat dalam handphone tuan-tuan sendiri lah. Sebab handphone tuan-tuan sendiri ni, kalau tuan-tuan guna kat Malaysia, regulasi dia Malaysia lah. Kalau tuan-tuan check kat website, tak jumpa sebab regulasi tu tak ada di negara luar, hanya di Malaysia. Sebab kita ni ada menteri-menteri yang lawak seperti badut. Okey tuan-tuan, dalam sesi jawab lisan kemarin, Fahmi Fazil telah pun terkantui yang dia ada campur tangan and dalam regulasi yang baharu yang ditetapkan oleh penyedia media sosial TikTok. Sebab dalam sesi jawab lisan, Fahmi Fazil dia ada bagi tahu bahawa dia berjumpa dengan penyedia media sosial TikTok ni sebanyak 2 kali. Yang pertama pada bulan Disember dan seterusnya pada bulan Januari pertengahan. Dan yang mana dan berlaku sebelum parlimen bersidang. Dan dia ada bagi tahu bahawa pada bulan Januari itu dia membincangkan berkenaan dengan regulasi dan ataupun syarat-syarat dan term dan dengan penyedia media sosial TikTok. Pada awal Februari dan TikTok and dia ada update dia punya regulasi dia yang baru bagi pengguna di Malaysia sahaja. Yang mana dalam regulation itu, saudara semua boleh tengok, ada term di bawah and perkataan membuli, and yang mana ada term yang baru bagi pengguna di Malaysia yang diletakkan tidak boleh
mengganggu ataupun membuli and pegawai kerajaan dan juga artis di Malaysia. Jadi tak refund bagi pegawai kerajaan ni adalah termasuklah menteri dan juga kerajaan hari ini. Dan akaun saya baru-baru ini telah pun disekat selama 4 hari kerana dekat alasan itu dia tulis kerana membuli dan di bawah perkara tersebut iaitu membuli kerajaan dan menteri. Ini adalah satu benda yang amat lawak dan tidak pernah berlaku dekat mana-mana negara di dunia. And of course, kan, tidak ada semua orang yang boleh setuju dengan apa yang kerajaan buat. Of course, sudah tentu ada orang yang tak setuju. Bagi mereka yang tidak bersetuju dengan apa yang kerajaan buat, maka mereka dikira membuli dan mengganggu kerajaan. Ini benda yang paling bodoh yang pernah berlaku dekat mana-mana negara di dunia dan yang ditakbir oleh Menteri Badut. Dan sebab itulah kementerian hari ini pun nama dia KOMEDI. Dan nama dia KOMEDI. Dan sebab dia suka buat lawak. Dan jika menteri merasakan bahawa mereka dibuli ataupun saya penat ni nak tergelak saya ni. Saya tadi nak buat ni saya duk tahan nak gelak kan. Tak ambil nafas dulu tuan eh. Allahumma sholli wa sallim. Aduh. Jika menteri merasakan bahawa mereka telah dibuli dan diganggu oleh rakyat, maka mereka buatlah laporan PDRM kan. Tak pun mereka buatlah laporan SKMM. Bukan bertindak untuk pergi tutup dan juga pergi sekat akaun rakyat yang bukan sebenarnya buli pun tapi mengkritik mereka. Kan? Jadi mereka mentaksir cyberbully ini adalah dengan kaedah bagi mereka yang tidak sokong kerajaan ataupun parti kerajaan ataupun pemimpin kerajaan dikira melakukan cyberbully ataupun membuli kerajaan. Ini memang benda yang lawak lah tuan-tuan. Dan sekiranya kerajaan buat cyberbully ni, dan dikatakan kalau rakyat kritik mereka ni dikatakan cyberbully dan sebagainya, saya nak tanya juga kepada menteri kita tu, Menteri Badut kita, baru-baru ni, dan sebagai contoh lah, saya ada buat laporan laporan PDRM kepada seseorang dan telah pun refer kepada SKMM. Dan yang mana orang tersebut bukan sahaja melakukan cyberbully dan melakukan fitnah dan mendatangkan bencana kepada diri saya dan keluarga saya dan juga telah pun mengganggu-gugat peribadi saya. Dan jadi, orang tersebut adalah daripada Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional yang tidak puas hati dengan saya, tidak boleh berlawan hujah dengan saya dan mereka menggunakan peribadi dengan menyebarkan email, suara dan juga video yang mengandungi wajah saya dengan tujuan untuk membuat serangan peribadi ke atas diri saya dan keluarga sehingga terjadinya fitnah dan sebagainya. Dan bila saya pergi buat laporan polis, saya nak bagi tahu dan pegawai itu cakap bahawa benda tu tidak boleh sangkut di bawah defamation. Dan dia kata sebab itu bukan fitnah. Dan itu bukan fitnah dan sebagainya sebab anda sendiri yang bercakap dan sebagainya. Saya kata, awak pula tak fitnah. Dia telah pun mentafsir mengikut pada kehendak diri dia dan menyebabkan sebaran fitnah ke atas diri saya. Sehinggalah saya mendesak ingin berjumpa dengan senior investigation officer ataupun SIO, barulah SIO suruh buka section dan menyiasat perkara tersebut dan sampai hari ini pun saya belum dapat maklum balas apakah status kes tersebut walaupun dijanjikan dalam masa seminggu sahaja mereka akan memberitahu berkaitan dengan status kes tersebut. Dan jadi bagi benda ni, kalau mereka melakukan kesalahan ke atas orang di sebelah sini, dia bukan cyberbully. Dan dia tak salah dan sebagainya sebab mereka melihat bahawa pendedahan ataupun penyebaran fitnah tersebut akan memberi advantage dekat kepada kerajaan dan akan menidakkan hujah yang saya bagi terhadap kritikan terhadap kerajaan dan juga parti dan kerajaan dan sebagainya. Begitu jugalah yang berlaku ke atas 3 orang wanita dan daripada parti PAS. Kalau saudara semua pergi tengok dekat satu FB dan yang dimiliki oleh seorang wanita Pakatan Harapan daripada Perak, nama dia tak silap saya Aisyah, dia boleh posting dekat FB dia, saya telah berjumpa dengan pengarah JECOM
dan memastikan bahawa tiga akaun ini akan dipantau oleh kerajaan. Siapakah beliau ni? Beliau ni adalah orang politik dan boleh mengarah agensi kerajaan untuk memantau akaun orang lain. Benar tu tak salah. Itu bukan sekatan kebebasan bersuara. Dan saudara semua, dia memaparkan maklumat dan ketiga-tiga akaun orang ini yang menyebabkan mereka telah pun diganggu dan difitnah oleh keseluruhan ahli PKR yang menyerang akaun mereka dan serta kenalan mereka dan dengan memaki hamun dan sebagainya. Bagi mereka itu tidak salah. Saudara semua boleh tengok kat FB itu dan saudara semua boleh ambil alamat FB ketiga orang wanita daripada PAS tersebut dan tuan-tuan boleh tengok dekat ruangan komen di FB mereka apakah yang dilontarkan oleh orang daripada Pakatan Harapan terhadap wanita PAS tersebut. And jadi saudara, ini saya rasa bagi mereka kalau buat benda tu betul. Kalau mereka buat benda tu jadi betul. Kalau kita buat benda tu dan di sebelah sini memang kita tak pernah buat. Kita tak pernah serang mereka punya keluarga mereka. Kita tak pernah menyerang anak bini mereka. Kita tak pernah menyerang rakan-rakan mereka. Dan di sebelah Perikatan Nasional hanya lawan hujah sahaja dengan mereka. Membalas hujah tapi mereka buat serangan dan dengan membuli habis semua. Mak saya pun kena, saya buat report orang tua saya kena. Kan? Diherdik, dihentak oleh orang PH. Budak yang kutuk mak saya tu baru umur 20 lebih. Mak saya umur 60 tuan-tuan. Dia kata macam-macam kat mak saya. Dia kata pelacur lah, wanita jalang lah, pergi tidur dengan dajal lah, dapat anak dajal ni orang Pakatan Harapan. Dia kata macam-macam kat mak saya. Tapi saya buat relax, saya malah nak kata apa lah kan. Tapi saya kena hantam kat mak saya, kau-kau lah. Dia boleh attack keluarga kita kerana kita duduk dalam parti politik. Jadi itu mereka buat tak apa. Itu tak kira adik-adik saya kena lagi. Jadi perkara ini tidak sepatutnya berlaku. Kalau berlakunya cyberbully, maka buat laporan kepada pihak SKMM dan PDRM dan pastikan dan supaya dan supaya pihak PDRM dan SKMM yang mengambil tindakan. Dan proses undang-undang mestilah berlaku melalui proses penyiasatan di dalam kanun prosedur jenayah CPC, Criminal Procedure Code, dan didakwa berdasarkan akta yang ada di Malaysia sama ada kanun keseksaan, SKMM dan macam-macam lagi lah yang ada kat Malaysia ni, dan dibawa ke mahkamah untuk membicara dan untuk orang kata apa proses pendakwaan dan sebagainya. Ini proses undang-undang yang dipraktikkan dekat mana-mana negara pun. Termasuklah negara apa? Burundi. Yang disebut oleh Datuk Wan Saiful Wanjan. Negara tentang mana pun saya tak tahu. Mana dia dapat nama negara tu pun saya tak tahu. Jadi termasuklah negara Burundi sendiri yang tidak mempraktikkan sebagaimana yang dibuat oleh Perdana Menteri kita sekarang ni. Maka Anwar Ibrahim ni lebih teruk daripada negeri daripada Perdana Menteri negara yang bernama apa? Burundi ni. Okey tuan-tuan, dan menteri bagi tahu bahawa akaun yang telah disekat adalah sebanyak 101. Jadi tuan-tuan, di media sosial ni dia ada grup. Dan dia ada grup dia tuan-tuan, dan depa ada leader depa lah. Dan khususnya di TikTok ni memang ramai. Dan di FB dia ada grup. Dan menteri dia tak tahu kata leader ni memang dah jumpa lah. Dan kita dah jumpa dengan depa dan kita dah jumpa dengan grup depa. Menteri beritahu kepada media bahawa akaun yang telah disekat adalah 101 pembohong besar sebab berdasarkan petisyen yang telah dibuat, akaun yang telah dinyah aktif sejak kerajaan ini terbentuk adalah 671 akaun TikTok yang telah pun diban dan atas macam-macam lah 10 tahun lah dan kena delete turis akaun dan sebagainya dan melibatkan kos kerugian
And secara purata sebanyak 3.3 juta. Sebab apa tuan-tuan? Sekejap lagi orang tanya, apa pula akaun kena ban jadi rugi pula kan? Jadi ni tuan-tuan kena tahu. Sebenarnya, kan, akaun yang diban ni bukan akaun orang politik. Banyaknya mereka ni hanya kongsi sahaja video. And mereka hanya share video ataupun cuma ada 2 ataupun 3 video kat dalam TikTok mereka yang kritik kerajaan. So tuan-tuan, akaun mereka ni digunakan bagi tujuan untuk monetize in-stream ad, live ad dan juga ad on reel. Jadi mereka dibayar oleh penyedia media sosial. And yang mana purata pendapatan mereka ini adalah sebulan RM5,000. Dan 671 akaun ini melibatkan purata kerugian khususnya orang muda di Malaysia ini dengan sebulan 3.3 juta ringgit yang telah pun punca pendapatan mereka telah pun direntak oleh menteri yang tidak bertanggungjawab ini. Dan kebanyakan akaun yang diban macam saya bagi tahu tadi bukan adalah orang politik, sebab rakyat sedia maklum mereka yang share video politik ataupun buat video politik ni adalah orang yang terlibat dalam politik secara langsung dan yang menjadi pegawai-pegawai YB ataupun dia adalah yang berjawatan dalam parti dan sebagainya. Rakyat yang lain mereka hanya letak sekali-sekala je video berpolitik dan sebagainya. Dan disebabkan oleh kerana satu dan dua video mereka meluahkan perasaan mereka khususnya melibatkan telok mahal, ayam mahal dan sebagainya, dikira mengkritik kerajaan dan memberi kesan kepada parti kerajaan hari ini, dan mereka mendapat engagement dengan risk yang begitu tinggi, maka kerajaan ban akaun mereka. Bila kerajaan ban akaun mereka dan kerajaan telah pun menyah aktifkan akaun mereka, maka mereka tidak mendapat lagi bayaran daripada penyedia media sosial. Dan saya dimaklumkan mereka mengambil masa 1 hingga 2 tahun. Dan juga mereka terpaksa spend untuk marketing planner untuk membina akaun tersebut. Mendapatkan dia punya pengikut-pengikut dan sebagainya sebelum mereka dibayar oleh penyedia media sosial ini. Jadi ini adalah satu tindakan yang tidak bertamadun dan barbarian yang dilakukan oleh menteri dalam kerajaan hari ini, di mana pemerintah ataupun menteri menggunakan undang-undang sesuka hati mereka demi kelangsungan berpolitik dan akhirnya memberi kesan ke atas anak muda keseluruhannya. Tidak ada satu live macam atas kiri bagi tahu. Dia kata akaun yang kena ban ini disebabkan mereka memaki hamun dan sebagainya. Saya mencabar atas kiri untuk bawa keluar akaun yang diban tu, dia kena tunjuk video tersebut maki kerajaan. Saya boleh buktikan 671 akaun yang diban ni tidak ada satu video yang dimaki. Ada video semasa pilihan raya di Padang Serai. Video yang direkod pemuda Perikatan Nasional menyanyikan lagu Hoi Ya Hoi sambil bawa motosikal. Macam mana akaun mereka ni semua kena ban? Dia tak maki pun. Dia tak kata kerajaan bodoh apa semua pun. Dia tak kata, dia cuma naik motor dia nyanyi Hoi, hoi ya hoi, siapa sokong penyamun. Akaun tu semua kena ban. Ada, yang ada dekat sini pun ada. Macam mana atas kiri kata, disebabkan menggunakan perkataan kasar, memaki dan sebagainya. Kalau kata, you bawa figure, orang nak tengok. Saya boleh kata kat atas kiri suruh dia bawa figure sebab dia bukan MP, dia label saya ya. Kalau dia nak buat keluar statement akhbar, dia nak bagi tahu bahawa akaun yang telah diban ini adalah kerana mereka memaki hamun kerajaan. Dan you bawa figure, you ambil kat mana? Saya boleh buktikan 671 akaun ni tidak ada satu akaun pun yang kata kat kerajaan bangsat, bodoh dan sebagainya. Kebanyakan akaun yang diban oleh government hari ini adalah kerana perkongsian semasa berkempen pilihan raya. Kongsi memakai baju, ada public figure yang akaun dia kena ban sebab dia kata dia undi Perikatan Nasional. Dia tunjuk, inilah kita undi, inilah Perikatan Nasional. Itu pun kena ban.
Itu pun kena ban. Yang tak ada video ceramah, tak ada apa ni, just tunjuk baju ya, Perikatan Nasional, kena ban. Ni kita boleh buktikan, jangan sampai kita tunjukkan dan sebagainya, sekali mereka akan jadi malu. Jadi ini adalah sekatan kebebasan bersuara dan satu kerajaan yang tidak bertamadun dan barbarian bila mereka buat tindakan yang macam tu. Jadi tuan-tuan, saya nak bagi tahu, tidak ada live PN yang maki Hamun. Kalau Syafiq tu lain lah, bila hampa main pasal dia, dia maki lah. Tapi kebanyakan live PN tidak ada seorang pun yang memaki Hamun dan sebagainya. Tapi kalau kita masuk ke sebelah Pakatan Harapan, tak payah banyak. Kita tengok dekat Twitter cukup. Kita tengok dekat Twitter mereka maki Hamun. Tak kira tua muda. Dipanggil dengan perkataan macam-macam. And anjing dan sebagainya. Baru-baru ini, rakan kita, Abang Wahab, umur dia 58. Budak yang datang cakap bukan-bukan dengan dia, umur 20 lebih. Ini kita boleh buktikan bahawa mereka tidak ada tamadun, biadab dan sebagainya. Jadi kenapa ekor mereka dibiarkan? And kenapa? And mereka tidak diambil tindakan dan sebagainya. Kerana nak jadi biadab, nak fitnah, nak kurang hajab, tak apa, asalkan ahli Pakatan Harapan. And nak tuduh, and apa-apa pun tak apa, nak kata judi ke apa ke, walaupun benda tu tak dapat dibuktikan, tetapi dia main propaganda, tak apa. Tak ada masalah, asalkan berdaftar sebagai ahli Pakatan Harapan. Adik dia pelacur ke, tak ada masalah apa, asalkan hang ahli Pakatan Harapan. Jadi ni saya rasa, and saya tak tahulah, and orang yang pilih kerajaan ni, mereka boleh nilai sendiri lah. Undi yang mereka bagi tu merosakkan negara and ataupun menyeimbangkan negara dan sebagainya. Ok, saudara semua, itu adalah berkaitan dengan akaun saya kena blok. Tetap mukadimah juga, panjang lah mukadimah. Jadi itulah sebabnya saya discard. Dan saya, saya baru ni ada sembang dengan tak payah kot saya nak beritahu lah. Jadi ada sembang lah dengan apa ni, tak boleh beritahu lah. Saya ni kira diletak list nombor 1 dalam pemantauan kerana Sanusi masuk dalam live dia. Saya dipanggil sebagai orang kuat kepada MB Kedah yang amat berhormat Sanusi. Ampun jangan main-main, aku orang kuat MB Kedah. Ha, aku balik Kedah nanti memang kena jaga aku. Raya saya balik Kedah, apa tak jemput saya mai, rumah tu buka rumah jaga. Sebab saya telah pun dilabel sebagai orang kuat. And yang amat berhormat Menteri Besar Kedah YB Sanusi kita. Dan duduk dalam top priority. Dia gas, gas. Geng tak rumah nak cukup gas. Gas tak ada rumah dia, dia buah nama grup gas. Aduh. Okey, dia kacau lah dah. AB kena report dah. Dia betul. Pak, sebut dia, sebut nama saja. Sebut nama saja. Yang Mak Muhammad Sanusi, terus kena saya punya, saya punya FB saya. Jadi lepas ni kita tak boleh sebut nama MB kita lah. Bahaya. Hello, dia pun takut tu dengan dia ni. Tak tahu lah siapa. Jadi tak apa, sebab saya ni orang kuat dia, jadi saya tak apa. Saya akan tetap bersama-sama dengan MB Kedah kita. Kan, sebab saya dilabel sebagai orang kuat dia. Okey tuan-tuan, jadi minta maaf disebabkan oleh kesangkutan live tadi tu. Syafiq tak tukar signal 5G kot. Ni 5G lah. 5G problem tadi tu. And okey ya. Ni kita masuk sikit dalam sidang parlimen hari ni tuan-tuan. Dalam parlimen hari ni Dr. Zulkifli ya. Dia mencadangkan, Dr. Zulkifli kan siapa tadi ya? Dia mencadangkan supaya wujudnya dasar penggal tetap parlimen. Ada lapor kat Malaysia Kini tadi. Ni siapa cakap tadi ya? Adalah di peringkat Pakatan Harapan. Dan mereka mencadangkan untuk diwujudnya dasar penggal tetap parlimen. Jadi tuan-tuan, rakyat mungkin tidak tahu dan mungkin ada orang yang sokong. Yang saya dengar tadi, saya pergi dekat banyak live tadi, terima kasih siapa yang bagi gift tu.
Syepi banyak live tadi, mereka duduk, mereka duduk cakap, oh baguslah kan, jadi susahlah kerajaan nak tukar dan sebagainya, kerajaan boleh takbir 5 tahun dan sebagainya. Jadi inilah satunya agenda perbodohan rakyat dan dengan tidak menceritakan perkara yang sebenarnya kepada rakyat. Dan cadangan untuk mewujudkan dasar penggal tetap parlimen adalah bagi orang yang dia rasa nak jatuh, Dr. Zulkifli ya. Dia rasa dia nak melingkup dan tidak ada orang sokong dia, tetapi dia masih lagi nak berkuasa. Sebab itulah dasar ini nak dibuat. Sebab saudara, saya nak beritahu kerajaan hari ini kerajaan rapuh. Walaupun mereka ada majoriti, tetapi mereka tidak disokong dan didokong oleh keseluruhan ahli parlimen dalam kerajaan tersebut. Jadi biasalah bila rasa nak rebah, nak jatuh, maka digubalnya undang-undang untuk memastikan supaya dia tetap berkuasa. Dan rakyat, sekiranya benda ini berlaku, rakyat kena bangkit dan menolak wa'imah apa pun keadaan. Cadangan ini adalah cadangan yang tidak berperlembagaan yang menunjukkan bahawa kerajaan hari ini mencari langkah untuk terus berkuasa tanpa mendapat majoriti, tanpa perlunya majoriti dan sebagainya. Kerajaan ini untuk rakyat lah tuan-tuan. Kerajaan ditentukan berdasarkan majoriti ahli parlimen yang menyokong kepada Perdana Menteri. Berdasarkan perkara 43 pada hemat yang di-Pertuan Agong 43 2A di bawah perkara 43 2A yang menyebut bahawa seorang Perdana Menteri boleh dilantik yang mana pada hemat yang di-Pertuan Agong mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat. 43 2B menyebut bahawa pelantikan jemaah menteri. Jadi kerajaan ditentukan berdasarkan sokongan majoriti ahli parlimen, barulah boleh dibentuk kerajaan. Dan berdasarkan perkara 43 2A. Berdasarkan artikel 43.4 Perlembagaan menjelaskan, sekiranya Perdana Menteri tidak lagi mendapat sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat, maka beliau haruslah meletakkan jawatannya atau parlimen dibubarkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi ini yang perlu rakyat tahu, bahawa kerajaan nak dibentuk mesti ada majoriti, dan sekiranya Perdana Menteri hilang majoriti, maka Perdana Menteri kena letak jawatan. Ini Perlembagaan bagitahu. Namun rakyat kena tahu bahawa kenapa keadaan ini berlaku dan sebab apa mereka nak mencadangkan. Satu dasar untuk overlap kedua-dua artikel ini adalah kerana kerajaan yang dibentuk hari ini adalah kerajaan yang disokong oleh ketua-ketua parti sahaja. Dan ahli parlimen tidak menandatangani sebarang SD untuk menyokong kepada Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri. Dan sewaktu berlakunya undi tidak percaya ataupun undi percaya kepada Anwar Ibrahim, mereka dipaksa untuk mengundi setuju. Dan sebenarnya bukan ada undi pun, hanya sebulat ni saja, suara saja, tak ada undi angkat tangan dan sebagainya. Dan mereka dipaksa untuk setuju dengan Anwar kerana MOU yang telah pun menetapkan sekiranya mereka tidak berkata setuju, maka mereka akan dikosongkan kerusinya. Apabila berlakunya pilihan raya, sudah tentulah duit mereka telah keluar banyak dan sebagainya, dan untuk mereka buat iklan dan sebagainya. Dan maka kalau pada waktu itu baru je habis pilihan raya, kalau mereka diugut untuk mengosongkan kerusi, maka nak tak nak mereka terpaksa setuju dengan Anwar. Dan apa yang rakyat perlu memahami adalah dasar penggal tetap yang dicadangkan oleh MP kerajaan hari ini, dia akan jadi kerajaan masih lagi boleh berdiri sekiranya PM tidak mendapat majoriti dan tidak perlu ada perintah darurat ataupun Perdana Menteri interim. Dan yang mana mereka boleh takbir kerajaan dan walaupun MP tidak sokong mereka dan sebagainya. Jadi ini adalah satu benda yang berbahaya. Sebab apa? Bila lulus sahaja benda ini, dan maka dia boleh jadi satu
konflik perlembagaan yang mungkin juga boleh menidakkan kuasa yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen dan satu penggal. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab mereka terus boleh jadi kuasa selama-lamanya. Macam mana Zahid jadi Presiden UMNO. Tak perlu ada lagi tempoh pilihan raya dan sebagainya kerana mereka menggunakan kuasa tersebut sahaja. And maka tidak mungkin boleh ada lagi sistem pilihan raya dan mereka akan takbir negara walaupun and rakyat tidak memilih mereka dan sebagainya. Ini ada satu benda yang sangat berbahaya and kepada negara kita yang patutnya keseluruhan rakyat Malaysia and orang kata apa menentang terhadap agenda yang nak dibuat oleh kerajaan pada hari ini. Okey saudara semua. Ha. Amir selayang perasan muka jantung krus. Kerajaan hari ini memang tak stabil saudara. Saya bagi tahu kat saudara. Saya tak tahu dekat TikTok ni ada orang yang lihat dah live semalam. Semalam saya dah buat live, saya dah cerita. Tapi tak apa, saya ulang sikit di sini sebelum kita pergi kepada topik kita yang terakhir. Dan awal lagi saya cerita sikit, tuan-tuan boleh tengok video penuh di YouTube saya. Baru-baru ni tuan-tuan saya pun nak pakai sumber yang tidak diketahui, sumber yang diketahui yang tidak mahu dikenali. Kan sebab depa boleh pakai sumber yang tu kan, saya pun nak pakai yang tu. Kan tapi sebenarnya saya menyaksikan dengan mata saya kan ada yang terlibat orang tertentu telah pun berjumpa dengan kepimpinan daripada Perikatan Nasional. Kan sumber yang diketahui dan tidak mahu dikenali tersebut memberitahu bahawa Zahid dan Anwar telah membohongi Najib Razak. Zahid boleh kekal sebagai Presiden UMNO dan disokong oleh ketua-ketua bahagian UMNO dan ahli-ahli UMNO kerana Zahid telah jual nama Najib Razak. Dan ahli Parlimen UMNO boleh ikut dan apa nama Zahid masuk Pakatan Harapan disebabkan oleh Zahid jual nama Najib Razak. And jadi bagaimana Zahid boleh jual ni adalah kerana and sumber yang diketahui dan tidak mahu dikenali ini memberitahu bahawa dan sumber ini adalah orang yang dekat dengan keluarga Najib Razak. And dan disuruh oleh and keluarga Najib Razak untuk and menyatakan perkara tersebut kepada salah seorang daripada kepimpinan daripada Perikatan Nasional. Ada perjanjian yang dibuat oleh Zahid dan juga kepada Najib. Yang pertamanya adalah apabila Anwar menjadi Perdana Menteri, perkara pertama yang Anwar akan buat daripada sumber yang diketahui dan tidak mahu dikenali ini adalah Anwar mesti memastikan supaya Hakim Nazlan didakwa kerana penyiasatan telah pun lengkap dan di mana Anwar Ibrahim kena bawa Hakim Nazlan dalam pendakwaan. Sebab apa Hakim Nazlan perlu didakwa? Kerana Najib dia nak kes dia dibicarakan semula. Dia ni bagus sikit lah daripada Zahid. Sebab Zahid ni and dia nak kes dia digugurkan dengan cerita lah kan. And dia jumpa dengan Tan Sri, jumpa dengan Tok Guru Hadi, dia nak suruh kes gugur. Tapi Najib ni tak mau. Najib dia mau kes dia dibicarakan semula. And jadi untuk kes dia dibicarakan semula, dia kena membuktikan bahawa pada peringkat awal perbicaraan yang berlangsung, hakim dalam perbicaraan di Mahkamah Tinggi mempunyai conflict of interest dan terlibat secara langsung and dengan kegiatan jenayah yang melibatkan ... jadi and itu yang dijanjikan kepada Najib Razak. And maka and sampai ke hari ini Hakim Nazlan tidak dibawa ke pendakwaan. Tetapi Anwar dengan Zahid tengah menyusun
And untuk mana-mana orang yang tak favor kepada Najib untuk diberi jawatan semula ke dalam UMNO. Antaranya adalah Syarizat yang didapati bersalah pada zaman Najib dan juga Kir Hoyo yang didapati bersalah pada zaman Najib. And Najib melihat bahawa ada unsur-unsur untuk mengkhianati dia. Dan membiarkan dia terus kat dalam. Dulu masa zaman PN dulu dia boleh pi rehab, dia boleh pi HKL. Lah ni orang tak peduli dah kat dia, dia duduk kat dalam penjara tu saja. Tak ada siapa nak ambil peduli pasal dia. So that dekat situ tuan-tuan, and sebab itulah tuan-tuan tengok pada sesi pembahasan baru-baru ini ada seorang ahli parlimen Barisan Nasional daripada Tenggara yang mempunyai hubungan dengan anak Najib telah pun menyebut dan bertanya kepada kerajaan bila kerajaan nak dakwa Hakim Nazlan. Ini yang dia sebutlah. And jadi dia kata kalau daripada sumber yang diketahui dan tidak mahu dikenali ini menyatakan bahawa sekiranya Hakim Nazlan didakwa, maka Najib boleh appeal semula kes dia untuk dibicarakan semula di Mahkamah Tinggi. Dan janji yang kedua adalah apabila Hakim Nazlan didakwa, maka dia nak supaya Anwar membenarkan Queen Counsel daripada United Kingdom untuk untuk mewakili dari dia dan mewakili diri dia dalam perbicaraan tersebut. Sebab alasan dia daripada sumber yang dikenali dan tidak mahu diketahui ini memberitahu bahawa sebab dia kata pada zaman Tommy Thomas kot kalau tak silap. Tommy Thomas pernah minta Queen Counsel untuk mewakili siapa, tak tahu, saya lupa dah nama, di Malaysia. Dan tidak relevan. And sekiranya Najib tidak diberikan kebenaran untuk menggunakan Queen Counsel dalam perbicaraan semula dia. Jadi itu adalah janji yang kedua. Itu tapi janji yang pertama pun tak buat, macam mana janji kedua yang nak dapat dibuat, betul? Jadi janji yang ketiga, adalah untuk meletakkan anak Najib sebagai ahli majlis kerja tertinggi UMNO MKT, yang mana sepatutnya di bahagian pekan tu parlimen pekan kena bagi kat anak dia, tapi dia pun bagi dun dia. Tu saya tak tahulah kan. Dia pun tak bagi parlimen kat anak dia. Sebab apa? Ada logik dia juga kalau tuan-tuan tengok. Sebab apa? Anwar dulu dia suruh bini dia jadi presiden PKR. Dia suruh bini dia jadi sebab kalau dia keluar daripada penjara, bini dia akan letak jawatan. Sebab orang manusia ni dia akan diuji dengan duit, dia punya kedudukan dia, inilah jawatan dan juga wanita. Tiga benda ni manusia susah nak tolak. Kalau orang tu dah jadi presiden UMNO yang tidak ada hubungan dengan Najib, dia takkan resign untuk bagi Najib jadi presiden. Impossible. Sebab semua orang ada nak rasa nak piduk tuan tu. So Anwar dulu, kalau dia tak bagi Wan Azizah, untuk untuk jadi presiden PKR pada waktu itu, sudah tentulah PKR akan diambil alih oleh Rafizi ataupun Azmin Ali. Yang mana pada waktu itu kalau ambil Azmin mungkin boleh lah, sebab Azmin tu setia dengan Anwar Ibrahim. Mungkin dia tidak akan nikam lah Anwar Ibrahim waktu dulu lah, sebab dia yang duduk jaga Anwar kat dalam penjara. Tapi kalau boleh kat Rafizi, hilang tu lah Anwar ni. Sebab Rafizi memang bercita-cita untuk jadi presiden PKR dan mengubah PKR mengikut dekat acuan dia. So sebab itulah Anwar letak bini dia supaya bila dia keluar, maka dia akan dapat jadi presiden semula. So itulah yang Najib minta, untuk letak anak dia sebagai MKT supaya anak dia tahu apa yang dibincangkan di peringkat MKT UMNO dan akan melaporkan kepada Najib. Dan bila Najib keluar daripada penjara, maka Najib akan dapat balik kedudukan dia sebagai MKT. Jadi inilah sumber yang diberitahu. Sumber yang diketahui dan tidak mahu dikenali. Siapa guna ayat, saya ada payah, jadi dia panggil ni lah. Jadi dekat sini tuan-tuan, menunjukkan bahawa ada pihak yang telah menipu satu grup yang lain.
Jadi ini menunjukkan bahawa sebab itulah yang kata nak buat yang parlimen kekal dan sebagainya. Sebab GPS, GRS dan kebanyakan ahli parlimen ni mereka ikut Najib. Sebab Najib masa jadi Perdana Menteri, semua tahulah, ketua-ketua bahagian UMNO tahu. Dan dulu tuan-tuan kalau tengok macam cepak holding kan, depak-depak holding kan, macam mana Najib bagi duit kepada GPS dan sebagainya. So ketua-ketua bahagian BA ni memang Najib pula. Zahid tak ada sokongan. Zahid tidak ada sokongan dalam UMNO. Yang ada sokongan adalah Najib Razak. Jadi memang Zahid dengan Anwar ni dia takkan lepas Najib. Dia memang takkan lepas sebab Najib kalau keluar Anwar mampu. Zahid pun mampu sebab dia punya apa nama, dia masih ada dia punya aura dia lagi. So dia pun kena simpan Najib kat dalam untuk Anwar mengekalkan diri dia sebagai Perdana Menteri. Jadi Zahid pun dia tak boleh bagi Najib keluar. Kalau Najib keluar, Najib akan jadi presiden. So benda ni ada logik lah daripada sumber yang diketahui yang tidak mahu dikenali ceritakan ni. Maka mereka akan sumbat. Dan satu lagi kita kena ingat, yang sumbat Anwar masuk dalam penjara 5 tahun Najib Razak. Tun Mahathir sumbat 5 tahun. Najib sumbat dia lagi 5 tahun, menggenapkan 10 tahun. Tak mungkin dia akan lepaskan Najib awal kan. Dan tak mungkin dia akan lepaskan Najib. Itu memang nampak sangat lah kan. So inilah yang berlakunya konflik dalam kerajaan sekarang ni. Dan mungkin akan meletup bila-bila masa saja. Akan meletup bila-bila masa saja. Sebab dah ada dah percaturan. Dan akibat daripada pengkhianatan yang telah dibuat oleh Anwar dan Zahid kepada tim Najib. Dan saya tak tahu kenapa Luqman dia tak cerita benda ni. Sebab nak selamatkan Najib adalah melalui Hakim Nazlan didakwa di mahkamah. Tapi Luqman Adam tak pernah cerita tentang benda ni. Dan saya pun tak tanyalah kepada sumber yang diketahui dan tidak mahu dikenali ni. Dan sebab apa Luqman tak buat macam tu? Sebab saya rasa Luqman ni ejen Anwar kan? Saya rasa lah. Sebab apa? Kalau daripada segi dia cerita tu betul. Najib dapat boleh dapat pengampunan sebab petisyen dia ni tidak ditolak oleh Yang di-Pertuan Agong. Tapi kalau dia dapat pengampunan, untuk apa? Rakyat masih lagi tolak dia dan dia masih lagi terpalit dengan kes rasuah yang terbesar. Sekarang ni dia nak buktikan, nak mengatakan yang dia tak ambil duit tu. Sebab tu dia nak dibicarakan semula dengan menggunakan QC daripada UK. Jadi ini yang mereka tidak realize kat dia. Dah masuk 3 bulan dah. Sepatutnya perjanjian dia beritahu seminggu ke 2 minggu. Tak silap saya lah. Kalau ikut perjanjian mereka ni seminggu ataupun 2 minggu. Sebab Hakim Nazlan pada zaman Ismail memang dah selesai dia punya siasatan. Tapi tak apalah, kita tunggulah. Kita tunggulah apa yang akan berlaku kepada kerajaan hari ini. Kerajaan Kelangkabut Pak Ma'el sama Lobak Man. Okey, selamat Angin banyak lah sewa Kena santau dengan puak-puak ni Zahid. Okey, tuan-tuan, ni berkaitan dengan mogok pekerja kesihatan Hartel Doktor kontrak. Tuan-tuan, Menteri Kesihatan Zalina Mustafa hari ini dia mengeluarkan kenyataan di mana, tapi dalam kenyataan tu dia tak cerita benda yang sebenar lah. Dalam kenyataan yang dilaporkan, Menteri Kesihatan Zalina Mustafa mengajak pekerja kesihatan yang berhasrat untuk mengadakan mogok dan sebagainya untuk bersemuka dengannya dan bagi menyelesaikan masalah mereka. Dan rakyat dalam negara ni mungkin dia tak nampak lah sebab apa pekerja kesihatan ni mogok, dan sebab apa doktor kontrak ni mogok, sebab apa mereka ni nak buat protes dan sebagainya. Jadi hari ni saya nak cerita pada tuan-tuan, pada 12 Julai tahun 2021 tuan-tuan, saya nak kena ambil ayat ni. Zini, nanti saya cerita. Sabar lo tuan-tuan. Oh, dia tu main. Lipas tu main. Lipas tu tak payah layan, saudara. Lipas tu. Zini Rahanania. Adam Daniel. Saya WhatsApp report.
Tengah nak main game lah isu apa ni, nak tanya akaun apa benda ni, sejak bila pula akaun Tan Sri Muhyiddin Yassin kena beku kan, dan Tan Sri Muhyiddin Yassin kena dipanggil ke SPRM, dia sendiri pun tak tahu atas kesalahan apa dia siasat, dia cuma dipanggil untuk memberi keterangan kan, memang tidak ada bukti duit pun yang masuk dalam akaun dia dan sebagainya, sebab itulah sebelum ni SPRM tak panggil dia untuk siasatan. Dan orang kata apa, secara tiba-tiba mereka memanggil dia untuk siasatan dan tidak dimaklumkan siasatan di bawah seksyen berapa. Kerajaan hari ini dia lawak sikit tuan-tuan, sebab apa? And banyak kes yang mereka dipanggil untuk menyiasat dan sebagainya tidak dimaklumkan atas kesalahan di bawah seksyen berapa dan sebagainya. And banyaklah rakan-rakan kita yang kena, saya pun kena, itu pun tak maklum pun. Kan, dia tak bagi tahu pun. Dia selalunya kalau pokok kuasa nak panggil ni, dia kena bagi tahu siasat bawah seksyen apa. Kan, sebab apa? Benda pertama yang lawyer akan tanya adalah, kenapa you memanggil I punya anak guam? Dan you nak siasat dia di bawah seksyen ke berapa? Tapi lah ni tak ada bagi tahu apa, panggil nak buat persepsi saja. Kan, tu yang dipanggil persepsi dan propaganda. Ini. Ini ya. Tapi isu ni penting tuan, eh? Tak share dulu ah. Eh dah habis dah, mukadimah dah habis dah. Okey tuan eh. Sekejap eh. TS kejap eh, TS eh. Last issue. Okey tuan-tuan eh. Untuk saudara semua memahami. And apabila Menteri Kesihatan Zalina Mustafa ini, Allah SWT, mengajak and untuk pekerja kesihatan ni, pekerja kesihatan yang dimaksudkan ni adalah pekerja kontrak tuan-tuan eh. Doktor kontrak. Yang mana berhasrat untuk mengadakan mogok. Kan? Saya tak tahu bila mereka nak buat tu. Tapi dimaklumkanlah mereka nak apa mogok dan sebagainya. So dia ajak mereka ni untuk bersemuka dan dia tak bagi tahu kebenaran kepada rakyat. Sebab apa? Pada 12 hari bulan 7 tahun 2021 tuan-tuan. Waktu tu Menteri Kesihatan sekarang ni Dr. Zaliha Mustafa ni, dia adalah jawatan kuasa kesihatan Pakatan Harapan. Pada waktu itu dia bersama-sama dengan kumpulan ini kan, yang mana melabel pada waktu itu di bawah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin Kerajaan Ragal kan, dan juga mengajak doktor kontrak dan pekerja kontrak pekerja kesihatan kontrak ini untuk buat harta doktor kontrak pada waktu itu untuk berhimpun dan sebagainya. Dan antara resolusi dan cadangan yang dibuat untuk mendesak kerajaan pada waktu itu atas motif berpolitik adalah pada waktu itu adalah Dr. Zaliha sendiri ya yang sign benda ni. Dan dia terlibat dalam isu ni. Dia janji dekat doktor kontrak dengan pekerja kontrak kesihatan ni, yang pertama, kerajaan perlu memberi ruang kepada doktor kontrak dilatih sebagai doktor pakar dan juga memberi kerjaya yang terjamin dekat mereka. Ni janji yang pertama. Yang kedua, kerajaan mesti memastikan proses penilaian dan pemilihan untuk lantikan tetap dibuat dengan adil, telus dan berdasarkan merit. Ini janji kedua. Janji yang ketiga adalah setiap orang doktor
kontrak yang menyertai harta ni, and dia janji supaya kerajaan memberi peluang yang sama kepada seperti doktor lantikan petang yang menerima hadiah latihan persekutuan HLP dan program latihan pakar. Dan janji yang keempat adalah Dr. Zaliha Mustafa ni juga janji supaya hak sama rata kepada petugas kesihatan kontrak. So mereka bawa doktor ini atas tujuan politik. Konon-kononnya mereka nak memperjuangkan hak sama rata dan sebagainya, melabel kerajaan gagal, melabel kerajaan pada waktu itu tidak membantu doktor ni, yang mana mereka ni telah pun bertungkus lumus semasa COVID-19 dan sebagainya. So hari ini dia tak jujur dan dia tak cerita apa masalah yang sebenarnya yang doktor ni nak mogok dan sebagainya, dan dia merayu buat video, tuan-tuan. Sebab apa seorang menteri boleh buat video? Sebab akan berlakunya mogok di seluruh Malaysia. Sebab dia janji benda ni. Dia buat video, tolonglah mai jumpa saya dan sebagainya. Ini masalah Pakatan Harapan. Bila mereka berjanji, mereka membawa rakyat turun ke jalan untuk lawan dengan kerajaan. Memakai baju hitam, pakai tu kerajaan gagal, Tan Sri gagal, harta doktor dan sebagainya. Mereka kata kalau mereka jadi kerajaan, mereka akan bagi lebih baik daripada kerajaan yang telah buat pada waktu itu. Jadi Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa yang juga AJK Kesihatan Pakatan Harapan yang telah berjanji dengan doktor ini tak perlu nak jumpa buat lagi promise yang baru. And anda perlu melunaskan janji-janji kepada petugas kesihatan agar tidak memberi kesan yang negatif dekat rakyat lain. Sebab mereka dah nekat. Kalau dulu mereka boleh tinggalkan pesakit mereka untuk buat hatal kerana hasutan daripada AJK Kesihatan daripada Pakatan Harapan, maka mereka akan buat di seluruh Malaysia. Bila mereka buat di seluruh Malaysia, akan menjadi masalah negatif kepada rakyat. Sebab itulah Menteri merayu. Dan sebab dia janji, dia tak buat. Masa berjanji, masa membuat cadangan, masa buat resolusi dulu, kenapa tak fikir? Kenapa tak fikir? Dan atas faktor nak mempolitikkan doktor ini, nak label-melabel Tan Sri Mudiansin dan Perdana Menteri dulu kerajaan gagal dan sebagainya, nak suruh rakyat turun ke jalanan, nak bagi tahu bukan kata masyarakat yang susah, masyarakat yang rendah sahaja kritik Tan Sri. Orang profesional macam doktor pun kritik Tan Sri Mudiansin. Suruhnya doktor ni angkat bendera hitam, pakai bendera hitam, angkat bendera putih dan sebagainya. Macam-macam lah janji, resolusi dan sebagainya dibuat. Suruh doktor ni hashtag kerajaan gagal dan sebagainya. Sekarang bila dah jadi menteri, lunaskan. Sekarang ini saya bagi tahu kepada Dr. Zaliha Mustafa, I will be dengan doktor-doktor ni semua untuk bercakap setiap malam dalam platform media sosial. Tiada lagi perbincangan dengan pihak kerajaan. Anda harus laksanakan janji. Anda kena ingat apa yang anda kata. Benda ini mudah, boleh dilakukan. Boleh ambil wujud perjawatan untuk doktor ini. Tambah belanja mengurus untuk membayar dan sebagainya. Sekarang ni awak bagi alasan. Sekarang ni kenapa Dr. Zaliha Mustafa bagi alasan? Dulu pandai cakap, sekarang buat. Bagi penjawatan tetap kepada doktor-doktor ini. And apa lagi ni? Saya ulang lagi sekali janji-janji dia. Ada empat yang mereka janji. Pada 12 Julai 2021, AJK, Jawatan Kuasa Kesihatan Pakatan Harapan, yang pada ketika itu bersama Dr. Zaliha Mustafa dan beberapa jawatan kuasa yang lain, telah memberikan cadangan dan resolusi kepada kerajaan. Dan yang mana cadangan yang mereka buat dan desakan yang mereka buat dan janji yang mereka buat kepada doktor-doktor kontrak ini adalah perlu memberi ruang kepada doktor kontrak untuk dilatih sebagai doktor pakar
dan memberi kepada mereka kerjaya yang terjamin. Kerajaan mesti memastikan proses penilaian dan pemilihan untuk latihan tetap dibuat secara adil, telus dan berdasarkan merit. Doktor kontrak harus diberi peluang yang sama dengan doktor lantikan tetap untuk menerima hadiah latihan persekutuan HLP dan program latihan pakar. Dan doktor kontrak dan petugas kontrak kesihatan perlu diberi hak sama rata dan sebagaimana petugas kesihatan yang lain. Jadilah ni jadi menteri, kan? Jangan tipu rakyat. Buat dulu janji, sekarang nak tipu. And jadi rakyat dah muak dan mual dengan politik yang last-last. Bila rakyat tanya bila nak laksana, mereka akan jawab, biasalah orang politik. Masa itu Pakatan Harapan pembangkang, bukan kerajaan. Bila kita masuk dalam kerajaan, baru kita tahu situasi yang sebenar. Kerajaan tak ada duit nak bayar gaji dan sebagainya. Ini pembohong. Ini pembohong besar kerana mereka boleh cek. And sama ada pada waktu itu kerajaan mampu ataupun tidak mampu, tetapi atas sebab kepentingan politik, atas sebab mereka nak menang dengan pilihan raya dengan menipu, and atas sebab mereka nak menggunakan orang-orang profesional, nak menggunakan doktor ini konon-kononnya. And doktor sendiri tolak Tan Sri. Doktor sendiri memakai harta doktor. And takkanlah rakyat yang biasa di bawah nak undi Perikatan Nasional. Kerana mereka nak menipu. Sedangkan Dr. Hartel ini bukan berjuang kerana Pakatan Harapan. Dan hari ini mereka menunjuk bahawa doktor-doktor kesihatan hari ini bukan berjuang kerana Pakatan Harapan, tapi mereka berjuang kerana diri mereka sendiri. Mereka nak lakukan perubahan supaya Pakatan Harapan melaksanakan apa yang mereka janjikan. Tapi Pakatan Harapan adalah parti yang penipu. Saya beritahu pada tuan-tuan, PH Pakati, parti penipu, pembohong dan parti yang munafik. And yang nak sembang pasal Madani ni, bukan Madani, dia munafik, menipu. And apa nama ni, apa lagi, kencing rakyat. And lepas tu apa lagi, and memanipulasi. And lepas tu apa lagi, macam-macam yang me-me-me ni semua Pakatan Harapan. Mereka tidak akan bagi apa pun kepada rakyat. Dan orang, mereka hanya pi jumpa dengan masyarakat, kononnya mereka boleh buat macam-macam sebab mereka nak undi dan sebagainya. Begitu jugalah apabila di tanya oleh YB and Macang Wan Ahmad Faizal kat dalam parlimen. And Wan apa nama, Waf tanya dekat dalam parlimen and dekat Rafizi. And dia tanya bagaimanakah mereka punya janji mereka dalam manifesto mereka. Untuk dalam ayat manifesto, pemansuhan. Ayat dalam manifesto, pemansuhan PTPTN secara bersasar. Nak mansuhkan PTPTN secara bersasar. Hari ini masyarakat, ibu bapa yang B40 dan M40 sedang menunggu janji-janji daripada puak-puak penipu dan puak-puak kencing rakyat ni, tengah tunggu bila nak hapuskan PTPTN. Dan mereka bagi tahu dalam Dewan Rakyat, disaksikan oleh berjuta rakyat Malaysia, yang Rafizi kata kami tak pernah janji pun dalam manifesto untuk bagi pemansuhan PTPTN. Jadi Pakatan Harapan berjumpa dengan rakyat, apa yang mereka cakap, mereka menipu dan untuk mendapatkan undi. Sedangkan mereka buat manifesto, mereka sendiri tak baca manifesto tersebut. Bila mereka tak baca manifesto, macam mana mereka nak tahu ada wujud ataupun tidak wujud dalam tu? Mereka hanya tulis untuk bagi indah saja di mata rakyat, supaya rakyat jadi terpesona dengan mereka. Sedangkan mereka setiap hari, mereka menipu, menindas dan mereka membohong rakyat semata-mata untuk mendapatkan undi. Ini adalah satu-satunya parti yang di Malaysia tidak ada maruah. Sebab itulah hari ini parti mereka dihukum. Mereka mentadbir kerajaan dengan begitu fail sekali. Rakyat tengok gagal. Dalam perbahasan Dewan Rakyat, mereka tak sentuh tentang isu rakyat dan sebagainya. Satu kerajaan yang tidak ada prihatin kepada rakyat. Satu kerajaan yang gagal. Satu kerajaan yang tidak ada empati, yang tidak bersimpati kepada masalah rakyat. Jadi tuan-tuan, kalau pilihan raya negeri, masih ada lagi orang yang masih nak dibodohkan oleh Pakatan Harapan, maka undilah Pakatan Harapan.
tuan-tuan boleh lihat sendiri. Doktor pun kena kencing, student PTPTN pun kena kencing, belia kena kencing, habis satu Malaysia kena kencing. Okey, saudara. Tak ada yang betul. Sembang kari. Sembang kari yang Bapak buat lah, yang buat sendiri. Ya. Bebuhlah kari ke apa ke. Okey, tuan-tuan. Saya rasa di FB cukup setakat saja. Penat saya. Tapi setakat tu saja, saya akan berbisi di TikTok tuan-tuan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Fulan-fulan ni.